Situasi banjir di beberapa negeri bertambah baik, namun di Terengganu mencatatkan lebih 1,500 orang dipindahkan dengan sebahagian besarnya di daerah Kemaman. Sebanyak 13 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Kemaman, Dungun dan Marang bagi menempatkan kira-kira 379 keluarga. Sehingga jam 6 petang tadi, Kemaman masih mencatatkan pertambahan mangsa banjir di 9 PPS. Sebanyak 1,362 orang daripada 333 keluarga berada di pusat pemindahan, manakala 4 PPS lain beroperasi di Dungun dan Marang. Sementara itu, menurut laman Sesawang Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM PPS di Balai Raya Kampung Teladas menempatkan paling ramai mangsa banjir. Sejumlah 459 orang daripada 105 keluarga ketika ini berada di PPS berkenaan. Manakala Dewan Serbaguna Kampung Air Putih menempatkan 383 orang serta 242 orang di Dewan Civic Felda Seberang Tayor.